Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih tutorial ya pemasangan mod Ferrari 488 Pista gitu ya kan. Jadi bentuknya seperti ini. Dan langsung saja kita pasang. Ya, setelah di-download, jadi teman-teman bisa langsung ini buka foldernya ya. Jadi di sini kita akan baca petunjuknya dulu. Jadi di sini petunjuknya adalah Jadi copy dulu ya, DTD Pista ini, folder ini di copy. Terus buka direktori GTA teman-teman ya. Entah itu di C, G ataupun E, jadi dibuka, terus pastein di update. X64 deal packs. Terus teman-teman pastiin di sini. Oke. Habis itu teman-teman buka Open i4 ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka update ya, update RPF. Come on data. Terus teman-teman ketikkan DLC. DLC. Klik kanan dan edit mode. Jadi sini teman-teman nambahin baris ya. Jadi di sini teman-teman nambahin baris ini, copy, terus pindahin ke sini, paste, save. Terus di sini namanya adalah Pista dan kita langsung ke gamenya aja ya kan. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya. Jadi kita langsung ini aja ya, langsung input model ya. Jadi teman-teman bisa tekan F8, input model dan bisa ketikin Pista, enter, boom. Oh nice gitu. Jadi kita akan review sedikit mobilnya ini ya. Jadi kita akan review sedikit. Oh nice. Oke, dari di luar dulu ya, dari luarnya dulu. Di sini kita lihat Ferrari-nya. Ini seperti apa namanya? La Ferrari, bukan Ferrari Vista, tapi lebih ke Ferrari gitu. La Ferrari. Di sini ada tas ya, mungkin bagasinya di depan gitu kan. Di sini ada seratnya karbon juga. Ya. Terus velgnya ring 19, double disc brake depan belakang, dan ini yang ditunggu-tunggu ya. Ya, campuran serat karbon mungkin ya kan. Jadi ini serat karbon mungkin karena ini ya kurang ini juga, jadi kurang bagus juga ya. Cuman mesinnya memang V12 ya. Naga Itali gitu ya kan. Langsung kita ke dalamnya aja. Untuk di dalamnya dashboardnya nice gitu. Kayak serat-serat ini sih, kulit-kulit apa gitu. Jadi memang kayak doff gitu dia. Oh, sisanya karbon ya, mungkin karena spek komputer aku kurang ini, jadi karbonnya tuh agak ini, agak bintik-bintik. Oke, nice. Samping 488 Pista. Oh iya, jadi ini adalah Ferrari 488 Pista ya. Ferrari, oke. Belakangnya ya gitulah, karena mobil sport isinya cuma dua ya. Di atasnya juga ada ini, oke, nice gitu ya kan. Dan sekian dulu ya buat review singkat dan tutorial pemasangan mod Ferrari 488 Pista ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masang mod di GTA 5-nya. Dan sekali lagi, mohon bantuannya ya untuk subscribe channel ini ya. Untuk mencapai lebih dari 1000 gitu ya kan. Dan sekian dulu, terima kasih.